Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika ungkap fakta baru terkait perceraian dengan Deddy Mulyadi, ternyata sudah. Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika akhirnya buka suara terkait pernikahannya dengan Iskandar, yang dinilai terlalu cepat setelah cerai dengan suami pertama, Deddy Mulyadi. Diketahui jika N. Ratna Mustika resmi menikah dengan Iskandar pada tanggal 16 Desember tahun 2023, sementara akta cerai pernikahannya dengan Deddy Mulyadi diterima September tahun 2023. Kabar pernikahan kali kedua N. Ratna Mustika pun membuat heboh, karena dinilai terlalu cepat menikah setelah cerai dari Deddy Mulyadi, beragam isu pun berkembang. Kabar pernikahan kedua Bupati Purwakarta membuat heboh masyarakat, terutama para kalangan netizen. Apalagi mantan suami Deddy Mulyadi juga tidak tahu kabar tersebut secara langsung. Diketahui jika N. Ratna Mustika sudah menikah lagi pada pernikahan tersebut digelar secara terbatas di kalangan keluarga, teman dekat dan tetangga saja. Kabar pernikahan N. Ratna Mustika dengan Iskandar telah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Dalam keterangannya, N. Ratna Mustika merespon narasi negatif seputar pernikahannya, khususnya terkait dugaan bahwa pernikahan keduanya terlalu cepat setelah perceraian dari Deddy Mulyadi. Pada kesempatan ini, N. Ratna Mustika menegaskan bahwa ada sejumlah narasi yang keliru terkait jarak waktu antara perceraian dengan Deddy Mulyadi dan pernikahannya dengan Iskandar. Ia menjelaskan bahwa gugatan perceraian sudah diajukan ke Pengadilan Agama Purwakarta pada akhir tahun 2022. Meskipun pengadilan telah memutuskan perceraian pada tanggal 22 Februari tahun 2023, secara administratif, akta cerai baru diterimanya pada awal September tahun 2023. N. Ratna Mustika menegaskan bahwa perceraiannya ditetapkan oleh Pengadilan Agama pada Februari tahun 2023, meskipun administratifnya baru terlihat pada bulan September. Perlu dicatat bahwa proses hukum terkadang melibatkan proses banding dan kasasi, yang memakan waktu tertentu. N. Ratna Mustika menekankan bahwa walaupun ada proses banding dan kasasi, hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa keputusan perceraian telah diambil pada Februari tahun 2023 oleh Pengadilan Agama. Pernyataan ini mengungkapkan bahwa narasi seputar kecepatan pernikahan setelah perceraian tidak sepenuhnya akurat. Jarak waktu yang muncul antara perceraian dan pernikahan N. Ratna Mustika adalah hasil dari proses hukum yang terkadang memakan waktu panjang, dan bukanlah sesuatu yang dapat dipandang sebagai keputusan yang terburu-buru.